Palu basah. Serigala. Serigala. Terus ini tuh ada telur mentahnya. Setengah matang. Setengah matang. Tapi ini nggak ada matang-matang apa tuh? Enak banget ya sih. Aku suka banget telur kayak gini. Sampai kita ada di Pantai Losari. Di situ juga ada kapal yang besar, ada yang kecil-kecil juga. Kita mau naik jet ski. Yeay. Enggak apa-apa kurang tidur. Nanti kalau sampai Jakarta kita tidur sepuasnya ya. Ini guys. Challenging sekali ya. Jadi deh. Bapak ingat ya. Guys, jadi kita lagi di Pantai Losari, udah ada di atas kapalnya. Kalian bisa lihat sendiri yang paling depan monyetnya itu ada masjidnya di situ, bagus banget. Kata Mas Yuda itu masjidnya ada 99 kubahnya. Terus katanya itu reklamasi juga, jadi dulunya nggak ada. Terus di situ ada jembatan Center Point of Indonesia. Terus di situ ada Lego itu adalah skotnya di sini. Keren. Ya, kita mau sarapan di sini. Kayak estetik banget guys. Kita mau chillin. Kita mau makan, kita mau sarapan sambil menikmati angin laut tuh. Cahaya ini baru jam berapa loh? Ini baru jam hampir jam 7. 10 menit aja jam 7. Ini mataharinya udah terang banget. Terus kita nanti mau paling sampai jam 10-an lah. Jadi kita main jet ski dulu. Udah mulai take off guys. Udah. Udah foto Titanic, Din. Pasangannya enggak ada. Semuanya, selamat pagi. Ya, jadi hari ini saya tim manager, saya akan mengikuti perjalanan hari ini kurang lebih 2-3 jam perjalanan. Ya. Bilangin ya. Ya, ya. Oh, berarti kalau kakaknya aku mau ambil ya 2 langkah lah. 1 langkah lagi boleh lah. Nah, tangannya dilebarin, Kak. Ayo ke Sulsel guys. Kayak nyesel kalau nggak ke Sulsel. Oh benar, yeah. Itu sedap itu. Tada. Guys, aku mau jadi Popeye. Iya, yeah. Banget naik jet ski di Sulsel, gila. Gak nyesel sama sekali sih aku kesini, walaupun cuma sebentar.
berarti artinya aku harus kesini lagi tapi dengan waktu yang lebih lama. Iya parah, karena udah kayak naik motor, kan aku mamang racing. Seru banget sih, ini aku pertama kalinya naik jet ski. Awalnya tadi takut kan, minta pelan-pelan. Terus kok kayaknya aman sih, apalagi dikasih tahu gak bakal kebalik gitu. Ya udah deh, aku gasin aja. Makin di hati, gasin ti panas gitu. Ya udah. Lona. Ini adalah pulau sama Lona. Kalian harus kesini. Sama ini pacar? Emang harus, nggak harus sama nggak pacar. Harus sama pacar. Sama jomblo sama juga pacar. Bisa sendiri kesini. Iya. Kita mah. Orang laut enak banget guys. Iya. Dia tadi cerita ke aku di tengah-tengah laut tadi. Macam? Dia bilang katanya kalau misal lagi gak ada kerjaan, lagi bete gitu kan. Dia naik jet ski ke tengah-tengah tuh. Abis itu dia mati mesin. Terus dia rokokan sambil setel musik. Enak banget tuh jurang sih. Lihatlah aku, hanya terperangkap di studio dan di rumah, nyanyi bernyanyi dan bernyanyi. Seru nggak? Oh, aduh, adik aku kalau diajak pasti senang. Iya, Olan. Wah, kena air baru dingin deh tadi. Panas banget. Banget ya. Gila, besok langsung derma pro. Ya, besok jangan lupa pakai skincare ya, guys. Oh. Oke, okay, every day, every time, I use my skincare. Really. Aku bakal bisa kayak gitu kalau aku sebulan di sini. Rawa. Rawa. Iya, rawa buaya. Rawa buaya. Itu tuh yang lagi nonton buayanya. Aduh. Pokoknya seru banget lah, guys. Kalian tuh harus ke pulau Makassar, ke Pulau Sama Lona. Sebenarnya banyak ya, banyak. Kesana tadi ada apa? Gila, sampai 8 berapa nih? 60 ya? Sampai 65. Bisa parkir enggak di sini sih? Jangan, enggak bisa. Iya, enggak bisa parkir ya. Iya, makanya. Pak gua. Ya udah. Mau tes. Jara, mau tes sini. Enggak jadi, ntar enggak bisa parkir. Jara mau tes sini sama masnya aja. Ini kencang. 60 gua tadi ngambil. Seru banget guys, sekarang aku mau gonceng mama. Mama E. Selesai mantai, sekarang aku udah jadi anak pantai, anak laut. Sekarang udah sampai hotel, kita mau beberes, mau mandi, ganti baju. Ini setengah bajuku masih basah, kalian bisa lihat. Dan full celana aku basah. Tapi katanya Mutiara udah sampai sini. Jadi aku agak panik dengan keadaanku yang basah. Mereka pada di mana? Air laut dan payau. Kan panik kan, panik mereka. Lebih panik mereka ternyata. Halo. Halo. Hai. Hai. Aku dari kapok. Dari jam berapa di sini? Dari jam 8. Jam 8. Jam 8. Jadi jam 10. Jam 8 di sini. Jam soalnya dari rumah, Kak.
Jadi dari rumah ke sini berapa jam? Sejam. Pada sejam ke sini. Namanya kan deket bandar. Deket. Kalian jam 8 sampai sini aku masih di atas langsung. Iya. Gak ini editan. Ya udah kalian mau ngomong apa gitu di YouTube aku? Apa ya? Vlognya Tiara. Sukses buat single barunya. Jangan bosan-bosan. Semangat kan berkarya. Kalau bisa nyanyi baru. Mau nyanyi baru. Oh ya udah nyanyi. Coba nyanyi dong nyanyi. Guys, coba dong nyanyi lagu aku. Kamu aja. Lainnya juga dong. Juga. Live-nya. Apa dari single pertama sampai yang ada di baru yang terbaru. Iya, panas. Oh, mau ada ini. Badai datang. Meski badai datang dan kau merasa dunia restukan kita, cinta kita hadapi berdua. Selama kita berdua. Kok ini marah. Bener sih ini bagus nih. Yang bawah besar ya. Besarin sih yang paling besar. Mantap. Iya, iya. Iya, masa kasar. Asik dah. Bahasa Korea itu. Guys, dari Makassar. Semoga kita cepat kesini lagi. Balik dulu. Balik. Udah sampai di Jakarta. Kembali lagi di kehidupan semula. Aku kemarin udah seneng-seneng. Udah nyanyi. Kemarin nyanyi. Nyanyi kan aku juga seneng-seneng. Jangan salah ya. Jadi aku udah nyanyi. Aku udah main, udah ke laut, udah main jet ski, segala macem. Pantai. Kenapa waktunya sebentar berarti tandanya aku harus balik ke sana lagi, gitu ya. Kan sekarang udah nyampe di Jakarta. Karena ngejar besok dahsyat, jadi aku harus cepet-cepet pulang gitu guys. Sekarang udah jam... tadi aku nyampe, itu jam 5 lebih berapa gitu, terus sekarang jadi jam 4 lebih 42. Wah, gimana bisa? Oh my god. Siapa yang pinter di sini? Ada Albert Einstein ke 53 enggak? Tolong kasih tahu kenapa kok bisa ada jam yang berbeda di tempat yang sama. Ya udah, pokoknya gitu aja. Aku udah kehabisan bahan. Terima kasih udah nonton yang penting. Jangan lupa like. Kasih ide aku, guys. Aku harus kemana lagi buat jalan-jalan karena aku tuh upload di Instagram kan videoku yang naik jet ski gitu. Terus kayak rame banget, teman-teman tuh pada seneng gitu loh ngeliat aku kayak traveling kayak gitu-gitu ya kan Kak Niko ya? Jadi bisa lah ya kalian kasih rekomendasi kayak Tiara yang bagus tuh di sini, di kota ini, itu gitu. Selain yang terkenal lah, selain Labuan Bajo, Lombok dan semacamnya, Bali itu kan pasti udah terkenal bagus memang. Coba yang selain itu kalian tahu nggak? Jadi rekomen aku di bawah, kalian bisa komen. Dan ya udah, makasih udah nonton guys. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalau aku masih di bar. Bye bye.